Presiden Joko Widodo memberikan grasi kepada 5 tahanan politik ketika berkunjung ke lembaga pemasyarakatan Abepura di Kota Jayapura, Provinsi Papua pada Sabtu sore. Jokowi mengaku ingin menciptakan Papua sebagai tanah yang damai. Berpidato di sebuah ruangan di lantai atas Lembaga Pemasyarakatan Abepura, Jayapura, Provinsi Papua, Presiden Joko Widodo menyatakan pemberian grasi ini merupakan upaya pemerintah dalam menyelesaikan konflik di Papua. 5 orang yang diberikan grasi oleh Presiden adalah para pelaku serangan ke gudang senjata di Markas Kodim Wamena pada tahun 2003. 5 narapidana politik yang mendapat grasi adalah Yafrai Murib yang dihukum seumur hidup, Numbunga Telenggen seumur hidup, Linus Hiluka dihukum 20 tahun, Apot Naholik Lokobal 20 tahun, dan Kimanus Wenda 20 tahun. Sementara salah seorang tapol yang mendapat grasi, Linus Hiluka, menyatakan telah meminta Presiden Jokowi untuk memberikan jaminan bagi warga Papua pada umumnya. Ini adalah apa? Ini adalah apa? Kemudian nantinya setelah ini akan ditindaklanjuti dengan pemberian grasi atau amnesti juga untuk wilayah yang lain. Perasaan kami orang Papua belum perasaan enak. Ini kan hanya keluar dari penjara kecil, ini penjara besar. Artinya penjara besar? Artinya penjara kecil kayak penjara Papua ini kan sementara di kami sementara.